Allahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi adama, aku ketua pemimpin umat manusia, bukan Malaysia, semua manusia. Faham? Wa awwalu man insyaqqal qabru, dan aku orang yang pertama terbelah kubur. Di akhirat nanti aku keluar daripada kubur orang yang pertama. Maka wajib kita letak kepimpinan Nabi Muhammad paling tinggi pada alam ini. Nah, haram kita anggap ada lagi perintah orang mengatasi perintah Nabi. Umat akhir zaman mengaku Islam, tapi kalau perintah Nabi letak tepi, perintah manusia junjung di atas kepala, syirik dunia akhirat. Nah, nak dapat syurga Allah, likulli alfin wahidun fil jannah, 1000 orang Islam seorang ke syurga. 999 jengkreng berat nanang. Dah kepimpinan manusia lebih hebat dia rasa. Orang kata ni sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi lah. Rok cetong. Dah rok. Dia main sejik surah sama. Tak boleh titik kita. Tak boleh duit. Payah cari makan kena rok. Dia tak fikir. Kalau siapa yang letak kepimpinan Nabi rendah sikit pada orang lain, dia telah kufur kepada Nabi. Ini maksudnya kita, kalau perintah manusia, Allah berhudung rapat lagi, tak boleh. Kalau maknanya paskat pukul 9, jangan kurang, jangan lebih. 9 satu minit, bah, berat lah, boh panggil. Tak boleh, tak boleh. Kau celah terelak masuk ke bawah, siung, siung, siung. Jangan lebih pukul 9. Apa apa? Tak boleh, nanti panggil boh. Kenapa lebih satu minit? Tapi perintah Nabi, perintah Rasul, Zuhur pukul 1:30. Pukul 4:30 dah semayang Zuhur lagi. Tak, ini orang-orang gila akhir zaman yang mengaku Islam nak masuk syurga. Kalau hak manusia tak boleh lebih seminit. Nak, orang bang maghrib semayang asar. Orang bang subuh semayang isya. Tak tak. Semayang subuh 8:45 minit. Nak, pasal apa? Pasal Allah kecil yang besar makhluk. Masuk neraka golongan ni. Ha, kena molek satu keluarga 8 orang dalam rumah, serumah masuk neraka. Neraka ni benda, neraka ni api. Dah panah tak? Tak tahu api. Faham tak? Mu balik ke gigi mu teh ha, tengok yang mu degil tak mu mari masjid, yang mu nak lawan ulama, tak mu ikut sunnah Nabi, halal haram tolak tepi, yang mu nak kedarah harak, mu nak berjudi, mu nak lawan perintah Allah, mu rasa mu tahan ke neraka. Balik lagi, buka api dapur. Tak buat api dapur, tak apa. Keluar masjid, perih Honda Cup 10 minit. Faham? Jangan ayah busa, besar sangat ezoh. Jangan Ducati Monster, besar sangat ezoh. Ambil aku cek sekali, Honda Cup. Hidup, perih 10 minit, habis. Oh, merah tak ezoh? Tak merah pun, tapi panah. Selok kain, buang seluar dalam, duduk. Dah lah, dah mudah, mudah berhasil, dah yakin panah ke neraka ke lagi. Faham tak? Mau bangun tak boleh, lekat punggung di Aizoh. Wagi dengan ambulans, Aizoh-Aizoh wagi. Faham? Lekat teruk. Nikah tak boleh zuriat. Jeng habis. Itu baru 10 minit Aizoh hendakak. Tidak ada api. Api hanya ada dalam blok sikit je. Faham tak? Tak ada api pun kat Ezoh. Cuma bahang panah. Api neraka 70 kali ganda lebih panah daripada api dunia. Dalam hadis kata, kalau ahli neraka yang sedang bertepik melolong panahnya api neraka diletak dalam api dalam dunia, maka habis tidur ahli neraka kerana sejuknya api dunia. Ahli neraka kalau masuk dalam api dunia, habis breakdown, siapa hip hop belaka. Tak panas sikit. Tapi kita baru kena sikit saja, tak ada dah kulit. Turun daripada motor, oh gendong awet. Bang, peng, oh suka nak gendong awet. Nak, awet pakai kain belah. Nak, ha, bila nak turun, seh, kena sikit betih awet. Kena tu, terus tercabut kulit, lekat di Aizoh. Jadi stiker Yamaha. Padahal kena tu bukan lama. Nak, lalu saja tercabut dah. Satu waktu semayang sengaja dalam dunia,
6,000 tahun duduk dalam api neraka. Ada ke orang bodoh dia kata gini, tak apa, kita orang Islam kan, kalau kita masuk neraka pun akhirnya kita masuk syurga juga. Ha, ada ke geng-geng ni dia cakap. Memang betul, tapi senang dia cakap. Dah lama kita duduk dalam neraka, dalam dia dalam 50,000 tahun. Lepas tu kita keluar. Tak gamak 50,000 tahun tu, balik lagi mu letak kejap. Mu press 10 minit, buang lo dalam, buang kain mu duduk. Jangan duduk lama. Duduk satu saat saja. Seng akak. Faham tak? Satu saat mu duduk, mu tengok, mu buang benda ada kat punggung. Bong siu. Faham? Kulit punggung tercabut habis. Betul tak? Tak usah lawang Islam. Jangan lawang perintah Allah. Mari pakat bertaubat belaka. Nu hok lara, hok bodoh di luar nu dak kena agama, dak kena tikus semayang. Tolong dakwah, tolong kabur ke dia. Biar dia marah pun. Faham? Supaya semua masuk dalam syurga Allah. Biar selamat belaka. Sebelum kita menjawab soalan, kita ada satu pengumuman. Ini ni. Ah, okey. Boleh sejam lagi jawab soalan. Jadi kita lancarkan tabung untuk tahfiz tahiriyah dan tanwiriyah. Dan selebihnya untuk pengurusan masjid. Berapa orang yang akan kutip? Tengoklah ni budak-budak. Petugas. Siapa yang akan kutip? Ni budak-budak tahfiz. Untuk tahfiz mereka malam ni. Neh, kau pandai nak wih 5 sen ke RM1 ke RM10 kau pandai. Neh, cuma dalam hadis kata siapa yang bersedekah cerah kubur. Siapa yang bersedekah panjang umur. Siapa yang bersedekah murah rezeki walaupun kafir laknatullah. Faham? Lagi jalan dik deh. Mana? Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey sudah. Jalan-jalan gitu dia. Orang patah barat ni dia terkenal dengan suka menderma. Gitu. Orang patah timur dia megak tapi dia wis ringgit gitu je lah. Faham? Takbir kuat dah tapi tak wis ijar. Wis singgit juga. Sambil-sambil menderma, mana tahu hak kita beri RM1 malam ni kita terlepas daripada kemalangan tahun hadapan. Mana tahu RM1 malam ni kita beri ke malhak tahfiz ni, nah, anak kita terlepas daripada mati lemah suatu hari nanti. Dia ada Tuhan balas belaka. Neh, tu kebesaran Allah. Kemudian insya-Allah kita akan cuba menjawab soalan. Soalan yang ada di depan saya ni ada lebih kurang 200 soalan.